Guna membantu kebutuhan makanan bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengirimkan 150 kg sambal pecel. Sambal pecel yang mempunyai rasa khas itu dipilih karena mempunyai keunggulan penyimpanan yang relatif tahan lama, cukup simpel dalam penyajian, serta dapat dimakan dengan lauk apapun. Sambal pecel menjadi makanan khas Kediri ini dibuat oleh tim Tagana sendiri dan para relawan. Pengiriman 150 kg sambal pecel akan disalurkan melalui Pusdal Ops Jawa Timur. Kita mengirimkan 1,5 kuintal sambal pecel. Itu nanti dikirimnya lewat apa? Ini nanti kita hari ini juga nanti sehabis zuhur kita akan dropping ke provinsi karena itu himbauan dari provinsi ya. Jadi kita harus ke lewat provinsi dulu. Kita kumpulkan di posko Pusdal Ops Provinsi Jawa Timur, Tagana Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya akan didistribusikan oleh provinsi ke Cianjur. Kenapa memilih sambal pecel? Sambal pecel, selain sambal pecel itu adalah khas kita, khas Tagana, khas Kediri, juga lebih awet dan lebih enak dalam mengkombinasikan dengan lauknya, mungkin sayur atau apa lebih enak seperti itu. Pengemasan penggunaan kotak plastik agar mudah didistribusikan ke lokasi bencana dan diharapkan nantinya sambal pecel dapat bermanfaat menambah nikmat makanan untuk korban bencana serta dapat disimpan dengan tahan lama.